So guys, balik lagi bareng gua dan Trimulana. Di video kali ini gua tidak akan bakalan mainin game. Kita mendapat kabar yang tidak menyenangkan dari sebuah game yang gua mainin tentunya ya. Ini gua baru bangun tidur cuy. Tadi jam 9 lewat tuh ya. Sekarang gua langsung lihat info, lihat Twitter bahwa game ini akan menutup pada bulan depan tanggal 30 April nanti. Tiba-tiba nggak ada kabar, nggak ada hujan, nggak ada angin gitu kan. Tiba-tiba, anu sih. Pasti sedih lo ya. Gua cukup kaget anjir. Gua sampai nanya tuh ke temen gua tuh. Lah ini kenapa cu, kok bisa gitu. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu ya kan. Ya kalian bisa cermati sendiri lah ya. Ini dia, Princess Connect Redive. Official dari Twitternya mengatakan sebuah update bahwa mereka akan mengakhiri dari gamenya itu. Ya ini mungkin memang suatu hal yang kurang mengenakan, kurang menyenangkan bagi kita player-player di luar sana ya. Apalagi gua juga, gua malah dari awal sampai gua terbawa dibawa masuk ke server JP juga ya kan. Ya mau gimana lagi ya, mau bilangin ya. Ya ini banyak kenangan lah juga di sini, apalagi gua dari awal gitu kan, dari awal rilis yang server end juga ini kan, gua pertama kali langsung terpincut sama Io Sensei juga ya kan, malah yang itu dong. Ya intinya kita pasti sedih lah ya, apalagi game yang kita mainin, yang kita sering mainin, tiba-tiba langsung beri kabar yang tidak menyenangkan seperti ini juga ya kan, pasti sedih. Apalagi player-player udah tinggi, habis itu sudah ya memang game gacha ya, pasti ada orang yang menghabiskan untuk di game ini ya. Nah itu pasti sedih juga gitu ya. Ya jadi itulah yang gue pengen gue sampaikan. Terima kasih buat Princess Connect Redive khususnya dari Crunchyroll juga. Terima kasih telah menyediakan game dan telah mengisi waktu luang buat gue dan maksudnya buat kami. Ya tentunya ya, terima kasih. Dan terima kasih juga telah mengglobalkan, telah apa menjadi bisa menyebarkan dari yang awalnya itu hanya untuk server JP, sekarang jadi server global gitu ya. Sekali lagi terima kasih buat Crunchyroll ya. Dan mungkin itu saja. Jika kalian punya unek-unek yang pengen dibicarakan, silakan komentar di bawah, kita bahas bersama-sama. Dan terima kasih juga. Ini gua sedih cuy, mau ngomong apa lagi cuy. Ini sedih gua. Gak bisa, padahal gua nunggu anu cuy ya. Nunggu Amit sama di sini ya kan. Sedih ya, rasa. Ya mungkin hanya itu saja. Mungkin gua akan beri video recap gua main game Princess Connect Redive ini dari pertama kali gua main sampai sekarang. Server IN tentunya ya. Oke, gue Adam Trimulana undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke guys, balik lagi di game. Apa ini? Game Princess Connect ya. Yang dimana ini dari Crunchyroll Games. Nah, di bawah naungan Crunchyroll Games. Princess Connect Redive. Anjay. Gue baru kayak gini ya gue ya. Dulu ya. Semangat sekali dulu ya. Sekarang udah lesu. Waduh, macam seperti nonton anime saja ini cuy. Oke, lanjut saja kita start. Dan by the way, gue sudah download itu tadi ya sebelum. Bagus sekali ini. Oke, nama kita. Oh, Yuki. Gue baru tahu. Baru ingat gue nama MC-nya Yuki. Oke, Yuki. Saya akan berganti nama menjadi Andana. Oke. Andana Ade Andri Maulana ya. Apa jadi enter? Oke, anjay. Ade Andri Maulana. Semoga saja tidak di anu ya. Semoga saja berhasil ini buat nickname. Wah, bismillah ya. Draw satu kali. Semoga dapat bintang 6. Apa nih? Wow, kayak gini animasinya ya. Omedetou gozaimasu. Omedetou gozaimasu, anjay.
Apa Nah, tuh? inilah pertama kalinya Rainbow. gua ketemu dengan Iyo Sensei dan langsung terpikat sama beliau. Wow. Siapa nih? Anjay. Wangi, 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 wangi. Shizuku itu, Iyo. Wow. Anjay. Wangi, 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 wangi. Cuk, bulan puasa, cuk. Parah, men. Bangsat. Anjay. Kayak gini gua ya. Anjay, anjay. Anjay, anjay. Messi, you have most reliable kokoro, anjay. Seperti itu ya ternyata gua ya di masa lalu. So guys, balik lagi di Princess Connect Redive yang dimana ini kita coba gacha ya. Walaupun gua pengen nimbun dulu ini, tapi kita membutuhkan karakter terdepan, maksudnya karakter bagian depan ya. Ya karena Pecorin sudah cukup kurang mampu ya. Oke, langsung saja dan dulu. Mantap cuy, dapat kita nih. Bersinar-sinar pula nih ya. Apakah ini saatnya cuy? Saatnya bagi kita untuk bersinar kembali ya. Ini channel akun terpendam ini. Langsung dapat tuh cuy. Wah, UV cuy, Risata nih ada. Gokil nih. Oke, kita kesini dulu ya. Gua kurang tahu ya. Kayak mana cara mainnya ini. Kenapa? Waduh. Wah, juara satu cuy. Set juara satu. Apa nih? Press enter. Oh, sudah ada update. Ini sudah ada update ulang tahun, coy. Oke. Malah jadi reveal ulang tahun ya. Bulan 8 tanggal 18. Oke, siap. Agustus 18. Oke. Oke, so guys, balik lagi bareng gua dan Dremulana di game Princess Connect Redive lagi ya. Dan di sini kalian sudah lihat ini limited karakter kolaborasi dengan ReZero ya. Ngerem ya. Mohon maaf, jangan marahi saya ya. Untung gua bisa sepak ya. Usen. Oh, bisa kah? Udah cok. Astaga. Sepak. Astagfirullah. Sepak. Enak disuruh sepak enggak tuh. Hari-hari disuruh sepak ya guys. Inilah. Oke guys, sekarang kita sudah berada di Princess Gala. Princess Festival, yang mana ini adalah operator karakter baru Neneka. Princess Neneka ya? Atau Neneka biasa? Enggak tahu lah, yang jelas ini double red ya, double bintang 3 dan limited karakter. Oke, siap-siap ini guys. Siap-siap nih. 7. Real Idol. Mantap nih. Rem 260. 70.